positif back. Ha? Menjadi income positif semula. Tak kena. Awak ni kan. Okey. Jadi jadikan semua tu yang negatif kebanyakan macam banyak industri. Saya tak tahu your background. Mungkin cuba tulis dekat komen yang baru nak berniaga. Siapa yang baru berniaga, you tulis saya baru berniaga ataupun mau cari idea bisnes. Kalau siapa yang dah bisnes, okay, so you tulis sudah berniaga, baru nak mencari idea bisnes. Okay, Nasir baru, Salahuddin nak baru mencari berniaga. Okay, good. Jadi saya jumpa ramai kawan saya, mungkin bagus juga kalau nak baru nak berniaga ni, sebab dia fresh. Dia fresh, dia baru nak buat segi perkara macam tu. So saya punya nasihat, you jangan gocok-gocok. Okay, Bob cari idea baru. Okay, good. Ramai. Okay, baru nak mula dropship. Okay, good. Jangan gocok-gocok. Bukan esok tu kiamat. Jadi maksud saya, baiklah kita rancang betul-betul bisnes kita selepas ini. Kalau boleh, jangan lagi kita orang kata problem lagi lah, ataupun kita punya bisnes as a sustain, dari segi tu, and then terus move lah. Sebab bisnes ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita masa macam kita kerja. Ramai yang kat sini masih bekerja. Saya pun pernah bekerja tuan-tuan. Jadi hujung bulan kita dapat duit, kita dapat gaji, kita ada. Tetapi bisnes ni, gaji kita adalah di dalam poket orang lain. Kita tak tahu bila kita nak dapat duit tu. Jadi kita kena belajar skill macam mana ambil duit orang daripada poket orang lain. Faham Zemi? Kena nampak macam jahat. Maksudnya seni mengambil duit daripada poket orang lain. Itulah orang bisnes. Kita kena fikir macam mana orang tu keluarkan duit untuk kita, untuk beli barang kita, untuk buat produk kita. Okay. So kepada mereka yang baru nak mula bisnes, saya sebenarnya saya harap kelas ni dapat membantu awak. Cuma guideline. Pertama, saya cuba maksudkan adalah you kena kumpul dulu duit. Macam Nurul Nabila, kena kumpul dulu duit. Nurul, maksudnya kena buat bisnes dulu. Buat duit dulu. Buat duit ni, kita tak boleh fikir buat duit tu datang daripada satu sumber. Tak kisah, kita slowly, kita buat aja. Fikir buat. Syarat dia adalah jangan ada modal yang banyak. Okay. Jadi saya kalau boleh nak beri assignment ke awak adalah macam mana buat duit setiap hari sekurang-kurangnya RM10. RM10 satu hari, dan benda tu mesti konsisten. Okey, mesti konsisten, kena dapat. Jangan hari ni dapat 100 sebab coach cakap RM10 satu hari, 10 hari tak bayar niagalah ataupun tak bayar buat apa-apa. Okey, kalau ada siapa yang ada apa orang kata pen dengan kertas, awak tulis. Pertama, ada dua perkara ataupun bisnes yang paling senang sekali. Yang bukan maksud saya senang macam mana untuk buat duit, ada dua source ataupun jenis bisnes yang boleh buat duit yang mudah dan modal yang kecil. Apa dia? Nasir. Apa dia, Nasir? Sebelum saya cakap. Ataupun Salahuddin, apa? Bisnesnya banyak. Tapi ada agent, dropship. Okay, alright. Itu hampir betul. Tapi benda yang paling betul sekali adalah trading. Dan dua adalah service. Okay. Trading ni apa tuan-tuan? Bukan trading main saham trading tu. Trading ni adalah beli barang orang
jual kepada siapa yang nak. Beli barang orang ataupun awak ambil barang orang, cari siapa yang nak dulu. So something like macam tu. Okay. Itu trading. Trading ni maksudnya kita tak banyak kerja. Kita cuma fokus menjual saja. Okay, Nabila, kalau boleh saya arahkan awak, jangan buat bisnes. Nabila, jangan buat bisnes. Buat duit je dulu. Okay, sebab bukan masa yang baik untuk buka bisnes baru. Awak bukan bisnes. Kalau boleh, jangan buat bisnes. Cari kedai. Jangan. Jangan habiskan duit buat renovation. Jangan. Okay. So sekarang Nabila, kalau yang muda-muda ni lah, cerita Bob lain pula Bob. Okay. Cerita budak-budak muda ni. Maksudnya you jangan habiskan duit dekat renovation, nak pergi cari kedai. Nak buat dekat rumah je dulu. Biar ruang tamu tu ataupun satu bilik tu standby untuk buat buat bisnes. Okay. Okay. Mula-mula Nabila beli meja dulu. Sebiji meja. Kena ada confirm tempat kita kerja. Okay. Okay. So saya carikan awak. Saya ada menulis dulu. 10. Saya cari ada dulu . Saya buat 10 tips untuk orang buat bisnes dekat rumah. Sekejap . Okay. Okay, kejap. Syairah, ada tak cari saya? Oh, ni dah jumpa dah. Ni 10 tip kejayaan ni. Saya... boleh pula copy. Okay, tak apa. Alright, sorry . Okay. Untuk kita buat rumah, kita sebelum kita pergi besar yang lain lah. Yang pertama, perkara yang you wajib buat adalah menyediakan tempat. Menyediakan tempat yang betul-betul buat bisnes dekat rumah. Okay. Now, macam yang saya sebutkan tadi, 70% mereka yang jutawan setiap hari di US adalah mereka yang bawah daripada 25 tahun. Kenapa mereka buat? Semua sekali diorang pasarkan perkara itu dengan digital. Jadi, kena seriously, betul-betul, jangan campur-campur. Kena buat, orang kata, kondisif ataupun tempat untuk awak buat kerja itu di rumah tu dengan betul. Jangan dekat ruang tamu lah. Kalau buat kat ruang tamu tak jadi masalah. Tapi awak kena faham yang awak kena ada waktu kerja. Awak kena bangun dan waktu tu adalah waktu kerja. Okay. So kena benda ni serius. Kalau awak buat part time Nabila. Jadi Nurul. Jadi awak akan dapat part time lah. Okay. So untuk memula ni memang sangat sangat orang kata penting. Okay. Disiplin. Kalau awak kata part time 2 jam. Maksudnya pukul berapa sampai pukul berapa. Awak kena mengadap meja dan juga komputer. Setiap hari berfikir. Bukan kata oh kerja kat rumah. Tapi awak tak. Tak apa. Duduk atas katil lah. Fikir masa. Apa basuh pinggan lah itu bukan perkara yang baik lah.
Alright, bukan perkara yang baik. So you kena kena ada eh. Yang pertama, yang kedua, bekerja kena ikut waktu. Tip yang kedua, kerja kena ikut waktu. Okey, macam Zimi, you ada kerja kan? Okey, tak apa, balik rumah tu you cakap berapa jam yang sebenarnya you limitkan untuk you buat kerja kerja you sendiri. Kena ikut waktu. Contohlah saya tahu you kerja, Zimi kerja kan, balik pukul berapa? Start pukul 8.30 sampai pukul 9 suku. Contoh, awak mesti kena konsisten setiap malam, kena pergi dekat table you untuk bekerja untuk diri you sendiri. Maksudnya disiplin. Disiplin kena ada waktu. Kerja tu mengikut waktu. Okey, dan jangan pula sampai satu tahap awak apa tu orang kata, sampai tak ada masa pula. 7 hari seminggu awak bekerja je tak boleh juga. 7 hari seminggu awak rasa oh nak kuat kerja sampai 7 hari kerja, pagi pergi office, malam dengan sendiri. Jadi nanti you punya motivation okey, make it mungkin down juga. Okey, yang ketiga adalah hubungan dengan bekerja itu mesti berterusan. You kena buat, buat dan buat, itu mesti berterusan. Okey, berterusan. Nanti kita ulas satu-satu tentang job of scope business tu. Okey, yang keempat tipnya adalah kena ambil masa rehat. Walaupun you kerja dekat rumah, sebab ni kita cerita tentang macam mana nak buat side income. Okey, tak kisahlah orang tu kerja ataupun dia tak kerja sekarang. Yang ini tip-tip yang kita beri adalah untuk side income. So dia mestilah ada waktu rehat, ada waktu rehat. Jadi awak jangan sampai hari ni sampai sampai pukul 3 pagi. Lepas tu esok dah tak kerja, tu tak perlu. Itu tidak yang satu perkara yang apa tu orang kata tidak digalakkan lah. Okey, yang kelima adalah tempat yang awak kerja itu awak jangan bersihkan. So jadi jangan, kita kena ada mood kerja. Tu sebab saya cakap satu table kena siapkan, sebab you jangan bersihkan tempat kerja you. Sebab kalau macam dia cuma sementara, so kerja kat rumah ni dia menjadikan sementara lah. Nabila ada buat tak apa yang sekurang-kurangnya 5 tip ni yang sebenarnya sebelum ni yang apa tu dekat dekat rumah Syabila, Nabila. Nurul ada buat tak? Okay, Nurul ada buat tak? Kalau yang meja tu belum ada lagi. Okay. Kalau yang hari-hari post tu adalah macam kan online kan, online. Yalah, okay. Jadi tu yang salah tu, kena beli meja. Wajib lah. Tak, maksud saya kena ada suasana untuk awak bekerja. Okay, suasana. Walaupun awak buat kat rumah, awak buat ni kan. So yang ke enam adalah disiplin. Maksud saya kalau ada appointment luar pun, bila kita dah setkan kita bekerja, walaupun kita bekerja sendiri, Nabila Allah. Yang semua sekali, walaupun kita bekerja sendiri, you kena disiplin. Okay, disiplin dengan kerja. Contohlah, saya ambil punya normal lah ya. Alright, kalau lah misal kita nak betul-betul berubah diri kita kan. Jadi sekarang ni kita nak invest dengan diri kita sendiri, bekerja daripada rumah, betul eh? So jadi
Jadi macam mana, macam tadi semua sekali yang tip yang sebelum tu, dan selain daripada itu adalah disiplin. Maksud saya, kalau kita cakap pukul sampai pukul 5 petang, kita kena enjoy selepas 5 petang baru boleh tengok TV. Nabila, Nurul. Jadi yeah. Ataupun pergi cari kawan ke, jumpa kawan ke. So nasib tak boleh suka hati. You balik rehat, ikut time rehat. Tak apalah. Kalau awak kata okey pagi pukul 8 sampai pukul 9 sampai pukul 10. Oh sorry, pukul 9 sampai pukul 12 kerja. Lepas tu petang enjoy, malam nanti awak masuk office balik. So kena jadual tu, kena disiplin. Kena disiplin. Tadi ada yang tanya dengan saya, macam mana saya menulis buku kan, sampai 49 biji buku. Sebenarnya disiplin tu. Jadi saya cakap, buku ni saya nak jual berapa? Oh, RM30. Berapa masa sahaja yang saya boleh spend dengan buku ni untuk orang bayar saya RM30? Jadi saya kena siapkan dalam masa 7 hari. Okey, kalau buku tu 150 helai, so berapa yang saya kena buat setiap hari? Maksudnya sekurang-kurangnya 20 page. So jadinya perkara itu yang saya disiplinkan. Jangan awak letakkan awak punya effort yang besar tetapi dengan untung yang kecil. Tak payah. Anda skip kan macam tu. That's why kalau awak perasan orang jual mahal, jual harga tu mahal, mestilah dia jual dengan harga yang mahal sebab kualiti benda tu, perkara tu. Bukannya dia jual suka hati dia. Sebab effort, macam Nabila nak, ataupun siapa-siapa kan, sebab Nabila je yang antara yang buka kat sini, aku tak nampak lain kan. Jadi Nurul kata, berapa saya nak bayar, nak jual kuih ni. Okey, awak nak kira, selain daripada kos, kos yang awak ni adalah kos berapa yang kita spend waktu kita. Jangan kita bayar apa tu, orang kata modal 10 sen jual 10, jual RM10. Jangan pula kita modal RM10 kita jual 10 sen. Jadi gitu dan seterusnya, selain daripada disiplin tu, kena at least ada orang yang addict dia. Kalau dia memang kerja dekat ni, tak kisahlah. Ada yang main trading, saya tak nafikan ada yang berjaya main trading, main saham. Tapi you kena tinggalkan rumah tu sehari dalam seminggu sekurang-kurangnya. Cari environment lain. Lagi-lagi kalau rumah tu, sebab awak dah disiplin tadi, masuk pukul 9 balik pukul 5 juga, awak seorang-seorang mula-mulanya, awak kena keluar daripada rumah tu ataupun keluar daripada suasana. Maksudnya take risk lah, ambil rehat untuk buat ni. Okay. So yang lain-lain tentang macam contohnya buat perkara yang rutin, disiplin lah. Disiplin tu yang payah. Banyak ni lah, reconnect. Oh, dah buka wifi lah.
Okey. Walaupun dekat rumah ke apa ke, mesti disiplin ataupun be professional. Sebab orang tak faham. Kalau orang kata, oh you duduk, kita cakap kita kerja kat rumah je, tak ada. You kena buat macam you ada company semua. Company semua dah buka kan, kena company. Dan jangan nak mengada-ngada, nak orang pun kena faham, pasangan kena faham, jiran kena faham. Yang kerja kita dekat rumah ni, jangan, oh mentang-mentang kita duduk kerja kat rumah, tapi anak jiran awak datang kat rumah lah, tolong tinggal sekejap lah. Itu semua mengganggu awak punya kerja, awak punya kerja. So disiplinkan dulu sebelum awak ada ada company ataupun bisnes yang besar. Okey, dalam perkara tu barulah, so saya rasa dia punya length ataupun panjang ini sekurang-kurangnya 6 bulan ke 1 tahun untuk buat. Jadi kita sekarang ni duduk kat rumah pun boleh boleh buat bisnes, boleh buat apa, boleh make money dari segi perkara macam tu. Alright. So yang itu daripada tip-tip saya kalau nak buat bisnes di rumah lah. Kita belum cerita lagi tentang apa nak buat. Kita buat sebenarnya asas dia adalah mencari idea untuk kita tak nak. Kalau saya cerita tentang tentang beberapa perkara you nak kena ada modal RM300,000, semua orang boleh buat dan macam-macam pilihan. Saya rasa orang kawan-kawan yang ada dekat sini, dia orang tak ada modal yang banyak, betul kan? Tak ada modal yang banyak, cuma apa yang ada sekarang aja. So yang itulah disiplin-disiplin yang perlu dibuat. Nasir, you masih bekerja ke ataupun dah full time? Buka mic. Okay. Masih bekerja, Gosh. Masih bekerja kan? Alright. So, okay, tu nantilah saya ceritakan tentang orang masih bekerja. To be honest with you, lepas saya buat eksperimen, banyak eksperimen untuk permulaannya, perkara yang paling baik sekali adalah bila you ada kerja sendiri dan you mulakan bisnes you. Dan itulah yang saya buat sebelum tu. Sebelum ni, saya tak adalah jamli tiba-tiba orang kata you nak apa tu terus masuk dalam bidang bisnes, sebab tu you sebenarnya cuma 20% je kita punya masa dekat bisnes. Selain lainlah kalau bisnes kita dah memang berjalan. Saya ingatkan kalau awak ada kerja monthly, okay, better you sambung you punya kerja, tetapi wujudkan bisnes kita tu ataupun source income kita untuk kukuh. Macam mana, berapa kukuh kita untuk sebelum kita berhenti kerja? Orang kata perlu ada 6 bulan gaji semua sekali. Itu tak apalah, itu orang lain punya perception. Tetapi terpulanglah kepada tuan-tuan. Sebenarnya bagi saya, you pun dah confident bila you nak berhenti kerja. Kalau tak ada duit pun, you berhenti je lah. Lepas itu teruskan bisnes. Tak adalah kita kata rules, kena ada 6 bulan gaji lah, benda lah. Sebab kalau you dah nampak potential untuk kita dapat, baiklah kita fokus kat situ lah. Alright, Zimi dan juga ada beberapa orang kat sini macam Hasdi, Zimi, Aminuddin, tak salah saya ada. Akma adalah personal coaching saya. Mereka ni adalah personal coaching yang mereka masuk memang banyak kelas lah, dan setiap minggu ada kelas. So macam Zimi, macam mana you dah dapat idea tak untuk create business you sendiri waktu walaupun you masih bekerja? Zimi ni kes dia lain sikit. Saya kenalkan dia, dia masih bekerja di Singapura tapi dia ada business di Sarawak. Dia ada ladang nenas yang besar. Tapi kita try to create the personal business. Macam mana Zimi? Personal business yang macam mana tu, Dok? Dah boleh menulis ataupun macam mana? Dah ada idea nak buat? Belum lagi.
Sibuk bisnes, sibuk kerja je. Okay. Yalah, setiap orang bakatnya berbeza-beza. Macam Zimi, saya tengok you, saya follow you punya Facebook, which is good. Supposedly you punya bakat adalah branding. Supposedly dekat situ you boleh tolong orang untuk consult orang untuk branding sebenarnya. So mereka yang small medium company ni, company yang kecil-kecil baru nak mula, dia orang tak tahu. So ambil ambil buat macam saya, kelas yang very small, sharing 1-2 jam, mula free ya Zimi. So perkara tu pun boleh dijadikan income lah. Yang sepatutnya supposedly. Alright. So ada apa-apa soalan nak sebelum ni saya masuk kepada apa tu kita punya idea business. Idea macam mana nak buat business. Nasir, apa you punya personal income sekarang, ataupun mungkin orang kata idea lah. You bekerja, macam mana you nak cari duit sekarang? Tambahan, duit tambahan maksud saya. Ya, sebenarnya saya plan untuk buka apa kedai runcit. Okay. Dekat ada kedai lah, kedai sewa mak ni. Okay. Dia nak sewa dengan dia lah. Alright. Itulah cari, tapi tak tahu lagi. Cuma itu just one idea. Dia kat Pekan ke ataupun bandar ke? Dia dekat dengan UiTM. Dekat dengan UiTM. So sale yang sebelum ni berapa mak buat? Sebelum ni dibuka sekejap hari tu boleh lah, dalam satu hari tu 500-600 macam tu lah. Tapi dia punya margin untuk peruncitan ni 10% je biasanya. Betul lah. Itu yang saya sebutkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, kita sibuk dengan bisnes kita. Tiap-tiap hari orang datang demand, barang tu tak ada lah, barang ni tak ada lah, tapi sebenarnya duit untuk kita dekat barang yang kita beli, duduk dalam store. Apa perasan tak maksud saya begitu? Jadi kena betul-betul tengok, kalau Nasir betul-betul minat, kemungkinan benda yang paling baik sekarang adalah kedai runcit mobile. Orang tak buat, buat macam dulu lagi. Kalau cara ni, sekarang ni ramai orang buat. Misal contoh, ada DIY kan? DIY ada. Tapi ada tak orang jual DIY yang bergerak? Mungkin idea tu, mungkin ada tapi sangat jarang. Okay, jadi tempat kedai runcit tu buka juga, tetapi dia banyak jadikan store. Dia skip ke macam tu. So kedai runcit mobile ni kita boleh pergi ke mana-mana, ataupun kita parking je dekat mana, tapi dia dia macam food truck. Yes, but saya pernah tengok coach dalam Facebook yang dia bawa van tu. Yeah. Dia bawa van, dia bawa semua barang hardware dia dalam tu. Betul, betul. Sebenarnya tu adalah one of the apa orang kata, under coaching saya dulu. Dia dua tahun dulu lah, dua tahun dulu, tapi kita tengah mencari idea. Jadi banyak idea yang kita try. So macam awak sekarang ni, kalau kita duduk je satu tempat Nasir, buat bisnes, jadi bisnes tu akan macam mati. Orang yang datang tempat kita kan. Jadi boleh juga kita buka, tetapi bisnes tu mesti ada bisnes luar. Maksud saya begitu. Jadi bila kita buat kedai runcit tu, contohnya awak orang akan apa orang kata, nampaklah cantik sikit kan, buat rak, ada apa tu, lori tigetan tu, you renovate sikit, something like rak kan, boleh ada kat situ. Bila orang tempat-tempat berkumpul pagi ke petang ke, and then mobile tu pergi. Sebenarnya cuba create the new idea. Senang cerita gitulah. New idea. Orang-orang yang suka mula, suka fikir. Kadang-kadang contoh lah, kalau kat KL ataupun di tempat ni, ada taman-taman ataupun rumah flat yang besar. Cuba bayangkan kalau tempat benda tu kita boleh bergerak dan pergi masuk dekat tempat rumah flat tu. Rumah kondominium yang ada whatever berapa banyak kan. So buat yang lawa, ada tak idea benda macam tu kan. Jadi
bila kita rootkan ataupun schedulekan staff-staff kita pergi ke sana mengikut jadual. Jadi kita dah boleh. Jadi potential, because why nasi, saya dah cuba, saya jual sayur saya, saya jual ayam saya. Kalau awak perasan dalam Facebook saya kan, saya jual ayam tapi saya jaja satu kampung, betul? Saya pergi ke kampung-kampung semua sekali. Hasil yang saya dapat menjaja itu adalah dua kali ganda daripada kedai kenopi saya sebelum ni. Saya pergi baru 2 jam tapi dapat 1,000. Sebab apa? Kita pergi ke tempat orang, tempat yang berkumpul-kumpul. Sebenarnya idea untuk buat ni bukan pada hanya kedai runcit, makan, tetapi you boleh buat benda-benda yang mengarut. Benda-benda macam contoh hardware. Kadang-kadang kita pelik lah, takkanlah hardware pun orang nak buat macam tu lah. Tapi awak, bila awak buat van, semua lengkap, dalam tu konon je kita buat papan semua. Kita buat papan siap-siap cantik, dalam tu buat berapa ribu, 5,000 tak habis Nazir. Sebenarnya buat renovation tu cantik, buatkan cat, bukan renovation, apa orang kata? Dekor. Kan, van tu kan. Sebenarnya 5,000 tak habis. Tak habis dalam tu, buat sendirilah. Buat cantik-cantik, susun betul-betul, nampak cantik. Dan orang, bila order, orang tempah ke apa, kita pergi dan tempat yang orang lalu ramai, kita stop sekejap, buka bonet, buka ni, semua orang dah nampak. Oh, orang dah, ini jual hardware ni. Macam saya sendiri kalau pergi je kedai DIY memang habislah 300-400 pasal pocok lapu picit lah, itulah, inilah. Sebenarnya nak pakai sekali je, nak suluh apa tu ni kan. Apa benda-benda macam tu boleh memberi datang ke idea. Okey, kita extendkan idea-idea tu. Buat benda yang orang lain belum buat. Okey. Jadi dulu ramai orang cakap dengan saya buat benda yang majoriti orang buat. Tapi sekarang tak. Awak kena buat benda yang minoriti. Kalau awak tanya 10 orang satu bisnes, apa nak buat bisnes ni Awak kena tanya 10 orang. Awak beri pilihan A dengan B. 9 orang cakap buat A lah. Tapi satu orang aja yang buat cakap B. Tapi B tu ada potential customer dia sendiri. Jadi you yang 9 tu semua orang boleh buat. Semua orang nampak potential tu. Di segi macam tu. Jadi jadi kita kena luar fikirannya, kena luar daripada yang biasa kita buat. So jadi misal contoh, kalau orang dah buat tempat awak, orang tu buat hardware ataupun van tu dekat tempat dia. Tapi tempat awak ada tak orang buat stationery? Ni orang nak sekolah ni. Buka masa balik sekolah, depan sekolah. Why not? So bila orang dah datang, so awak jadualkan staff-staff semua pusing, naik van aja. Dia tak payah nak buat apa-apa, stationery semua sekali. Ni tu salah satunya lah dari segi macam tu. So semua benda boleh kita buat semula, tetapi perlu ada inovasi. Akma, kena perlu ada innovation. Semua benda bisnes dulu masih available, tetapi kena perlu ada innovation. Tak macam tu. Salahuddin, Mamat, macam mana? Apa pandangan awak? Ini baru satu ni. Jadi macam saya sebutkan, kita jangan lari dalam dua idea ini, iaitu trading dulu dan juga servis. Trading ni beli orang, beli orang lain punya, jual balik. Okey, ada kapasiti kecil, ada kapasiti besar. Alright, lepas tu servis. Servis ni macam-macam lah, potong rumput lah, betulkan pipe lah, servis. Tapi awak mesti fokus dulu. Dapatkan duit dulu, dapatkan duit dulu dan simpan. Jangan habis dapat duit kau habiskan juga. Sikit kau macam tu. Ada tak ingat saya, ada tak? Ada one of the kita punya staff, kita punya ni. Saya sebenarnya lepas PKP ni, saya ada satu gudang yang tak pakai. Saya dah lama tak pakai gudang tu. Saya terfikir untuk buat ampaian baju. Awak tahu tak ampaian baju yang ni tu kan?
ampai baju kan, ampai baju. Sebenarnya kalau beli kat kedai dah 300-400, tapi ampai itu yang dia buat ready made-nya, yang itu tak, yang itu tak kuat. Tapi ampai baju yang saya masukkan adalah pakai besi dan dia dawai betul-betul. Dia ada 7 kaki, ada 5 kaki, ada ni. Alright. Kalau kita buat, kalau tuan-tuan semua bukan satu daerah yang sama, tuan-tuan punya daerah yang berbeza, betul? Kalau saya buat kat Mua, contoh kan, kita cari orang ataupun staff kita, staff yang boleh buat besi dan kita berikan dia target. Tu satu portion mungkin RM20 ke RM30. Tengoklah berapa masa dia buat, sebab benda tu potong-potong je, mudah. Lepas itu kita ada team untuk install. Team install dengan bawa lori tu berbeza. So team install lain, team buat lain. Mungkin kita berikan upah dia RM30 satu pasang, satu siap lah. Kena kejar untuk 3 orang pasang, 3 orang punya pekerja, kena kejar 20 biji. Awak bayang eh, dia dapat RM600. 30 kali 20 dah 600. Gaji dia seorang satu hari 200, banyak. Okey, jadi kita jual antara 500 ke 600. Run FB ads, kalau 500 je run FB ad, 500 kali dengan 20 kita target satu daerah eh. Untuk target cakaplah, jangan cakap iyalah pergi kepada 20 eh. Nah, 5 kali 20 dah 10,000 dah sale kita pada hari tu, satu hari. Jadi nampak simple, tuan-tuan jangan buat benda yang susah-susah sangat kan. Ada kawan saya buat stall burger je. Sekarang ni jual stall burger, ramai orang nak beli stall, beli beli banyak buat stall. Buat stall burger susah, ada yang 5,000, ada 3,500. You boleh jual, you boleh sewakan, nanti orang tak bayar, tu stall tetap awak punya, awak cat sikit, awak boleh sewakan lagi. So macam-macam bisnes, antara dua je tu, iaitu bisnes service ataupun bisnes trading. Macam mana? Ada dapat idea sikit tak? Aku penat cakap macam ni. Betul tak? Betul tak? So jadi macam kita cakap tadi, sale kita RM10,000, you ambil 20% je. Okay, satu bulan berapa? RM300,000. 20% daripada RM300,000 berapa? RM60,000 babe, RM50,000, banyak lah tu. Syukurlah, sebab duit-duit yang tu semua cash. Kita punya circle untuk mulaan je yang susah. Sebab apa, kita nak beli besi, nak beli tu, lepas tu kita nak install, nak cari orang, nak cari tempat. RM60,000, duduk kat kampung, apa kau nak? Okey, Wan. Benda ini bukan satu benda yang mengarut, tapi dia dah wujud dan dia dah buat. Cuma bila kita sorang-sorang, kita buntu kan, asyik-asyik cerita pasal tak ada modal. Engkau kalau ada idea, engkau buatlah. Aku cakap 20, kau buatlah 2 dulu. Betul tak? Betul tak kita nak cuba? Oh, buat 2 bolehlah, boleh jual. Sekarang tuan-tuan, saya nak pecahkan rahsia. Tapi ialah, saya buat reban ayam. Reban ayam yang bergerak. Reban ayam yang boleh ada kapasiti 200 ekor. Reban ayam itu, dia boleh dibersihkan secara manual. Maksudnya, dia boleh diletakkan dekat mana-mana. Reban ayam tu kita jual dengan harga RM3,000 ke RM4,000. Boleh. Jadi orang lebih suka sekarang ni makan ayam, makan benda-benda yang orang kata asli, yang tak orang kata tak ada risiko dengan perkara yang lain. Alright. Saya beri sikit aja tu, baru 5%. Cuba bahas. Abang Bob, macam mana Abang Bob? Abang Bob Kaha. Ada tak termasuk yang you punya area? Tadi Abang Bob cakap pasal masalah pisang lah. Dia tanam pisang, pisang apa eh Abang Bob eh? Tadi pisang tanduk eh? Hello, sorry. Okay. Saya punya apa ni, pisang, saya buat pisang berangan tu satu. Okay. Pisang berangan eh.
sekarang ni saya berapa? Siapa dia? Dah harvest lah, sekilo berapa? Masih harvest, sekarang sekilo harga dah jatuh pergi kepada RM1.50 sekilo dah sekarang ni. Okay. Kemudian itulah nak tengok. Sebab kalau pisang ni dia punya berangan ni dia punya apa kata orang tu yang boleh buat keripik, mungkin paste pisang, mungkin tepung pisang, tapi semua benda tu kalau kita nak buat kita perlukan apa ni kepakaran dan peralatan yang lain pula. Kan apa nama tu? Itulah bagi saya Abang Bob, kalau harvest satu tandan pisang, satu tandan pisang itu berapa besar bang? Berapa kilo? Dia minimum boleh kata 10 kilo lah. Minimum 10 kilo, 10 dia kilo. Boleh pergi kepada sehingga 20 ke 25 kilo. Cakap lah, biasanya 20 kilo lah bang eh. Sekali harvest, abang boleh tak minggu-minggu harvest sekarang? Boleh, memang tiap-tiap minggu boleh harvest lah. Okey, berapa tandan bang? Satu ni. Seminggu boleh keluar lebih kurang dalam satu tan lah. Kalau nak katakan senang lah. Seminggu boleh keluar satu tan lah. Seminggu boleh keluar satu tan, okey. Ya, yeah, seminggu boleh keluar satu tan. So, okey. Saya bang, saya tak tahu pisang berangan ni. Kadang-kadang pisang berangan ni untuk pisang makan kan? Pisang berangan bisa makan. Dia boleh makan terus kan? Dia makan terus. Boleh makan terus. Jadi, sebenarnya tu sebab kalau kita jadi entrepreneur ataupun usahawan, saya tak nak jadi orang petani itu hanya dia petani aja. Bertani tetapi dia tak boleh nak jual. Sebab saya faham sangat dengan keadaan di luar sana. Contoh yang saya sebutkan tentang kalau cili yang kita tanam sekarang cili sampai RM6 sekilo eh. Maksudnya di pasar borong orang hanya mengambil cili kita, tak kisah maksudnya grade A pun RM6, RM8, RM10 something like macam tu. Tetapi bila dia jual ke end customer, dia jual dengan harga satu dengan harga yang mahal iaitu RM20, betul tak? Sekilo. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah tu kan? So sebab yang paling penting sekali adalah daripada dulu saya bangun saya mak bapak saya punya masalah, orang kampung saya masalah, inilah masalahnya, iaitu bukan dia orang tak boleh berniaga, dia orang boleh jadi petani tetapi dia orang tak boleh kaya. Sebab apa yang saya cerita tadi, tanam keladi jual kat pemborong RM30 berguni-guni, saya jual sendiri satu guni je dapat RM30. So sebab end product tu wajib ataupun penting. Jadi kita terpaksa berfikirlah sampai macam mana kita nak end product. Jadi saya sharekan abang sikit-sikit dengan pengalaman saya lah. Yang pertama adalah tentang cili. So kita buat dua cili, dua produk dengan cili. Satu kita jual sendiri, memang kita ada kedai sendiri. Okeylah kita tolak tepi. Tapi cili-cili yang grade C dan D yang bengkok-bengkok yang tak boleh pakai semua sekali tu, kita tak buang, kita buat dengan produk iaitu sambal hijau. So sambal hijau ni kita keluarkan sebab kita nak cili yang kita keluarkan mendapat dibeli dengan harga yang orang kata berpatutan. Macam Abang Bob nak sekilo berapa bang? Sepatutnya lah ikut kalau dapat untung. Dia patutnya kalau ikut bajet RM2.50 sekilo lah. Okey, RM2.50 sekilo. Jadi kita macam mana pun kita mesti cari jalan macam mana untuk dapatkan RM2.50. Jadi barulah kita boleh makan sikit. Macam kita boleh orang kata boleh rolling lah buat bisnes kan. Sebab apa as a petani. Jadi Abang Bob, kalau kita nak harapkan kerajaan ke siapa-siapa pun, dia orang cuma pandai cakap je Abang Bob. Jadi kau kena selesaikan masalah kau sendiri. Saya beri kau idea, aku beri kau idea sikit lah Abang Bob. Contohnya, benda ni adalah orang kena beli sendiri ataupun end product. Orang yang menjual tu. Orang yang kita nak jual ni, kita mesti jual terus. So saya tak tahu
sangat jenis-jenis pisang. Yang saya tahu pisang nangka dengan pisang tanduk. Jadi saya kalau salah saya minta maaf lah. Jadi saya rasa pisang nak apa tu berangan ni agaknya boleh buat buat kek. Jadi cari orang yang boleh buat kek dan jual secara online kek tu. Sebab kek tu boleh dihantar secara online dengan lebih baik. Contohnya begitulah. Segitu. Sebab kita nak dapatkan maksimumkan keuntungan tu sehingga 1 kilo boleh dapat RM2.50. Itu pertamalah. Okey, yang kedua, abang buat. Maksudnya coach proses lah apa ni produk tu kan? Ya, kadang-kadang bukan cakap proses itu perlu dibuat oleh kita aja. Permulaannya yes. Tetapi selepas itu, yang ini orang kampung dah buat dah. Saya je supply. Maksudnya kita dah upah aja berapa. Kak, akak masak, akak tak payah buat apa-apa, semua saya hantar. Akak tolong masak aja. Dan make sure macam ni dia punya ni. Jadi you kena fikir kan. Kalau saya faham, mungkin benda tu tak boleh apa tu tak boleh immediate, tapi you mesti kena buat. Bob, pasal apa? Untungnya sangat besar benda ni. Kalau kek, setahu saya, berapa banyak orang nak buat kek pisang, kek pandan, dan ramai bila dah di-brandkan. Awak nampak sambal hijau ni boleh pergi mana? Dia boleh pergi ke UK kan? Pergi ke US. Takkan awak nak bawa pisang, pisang pergi ke US, sampai sana dah lodoh, dah layu. Tetapi pisang tu bila kita boleh buatkan paste, kita boleh buatkan kek, dia akan boleh jadi dijual dan dia adalah bertahan lama. Jadi kita, you dah ada ladang lebih 16 ekar. Saya rasa satu potensial yang besar. Dan orang-orang macam you takkan orang kata mati katak. Maksudnya dibunuh dengan secara senyap, sikit-sikit bila tak untung fikir-fikir benda ni yang lain. Tak boleh, you kena bangun, you kena fikirkan. So macam contohnya pisang. Saya ada tanam pisang, dulu saya pernah tanam pisang tanduk. Pisang tanduk sekarang daripada RM5,000 pada hari, RM5 satu kilo pada masa dulu, masa hari tu. Masa PKP jatuh sampai RM2.50, betul eh? Bob? RM2.50 je, ada orang kata RM2 je. Tapi kenapa kita mesti lemah? Sebab pisang tanduk kita boleh buat krepek. Saya jual kat krepek depan rumah saya kan, orang bertumbuk beli. 3 kilo pisang boleh dapatkan 1 kilo krepek. Dan 1 kilo krepek adalah RM30. Jadi mesti ada proses tu, Bob. Jadi kita kena fikir, Bob. Kalau kata sedap pisang ni, Bob, you kerja sikit lah. Kerja macam mana tau. Satu tandan you kata ada 20 kilo. Kalau you nak RM2.50 kali 20, satu tandan RM50. Jadi macam mana, setiap hari Jumaat, pisang tu dah cantik dah, you pack cantik-cantik semua sekali, you cakap jual, siapa-siapa yang nak tolong bersedekah, saya akan hantar ke setiap masjid. Jadi package dia adalah RM50 ataupun RM100. Maksudnya dua tandan pisang. Awak tengok nanti macam mana dia punya pergi. Dia boleh pergi. Ini idea ni ada saya apa ni nak cuba masa bulan puasa lagi tu lah. Untuk apa ni berbuka puasa kan. Tapi bila masa PKP kan masjid tak, pun tak. Sekarang ni dah jalan balik, Bob. Sekarang ni dah jalan balik. Jadi kita yang lepas tu jangan kita kenang. Jadi sekarang ni dah berjalan balik ni, maksudnya kita kena fikirkan lah di segi macam tu. Jadi awak boleh maksimiskan. Jadi apa nama masjid dah boleh buka, orang dah boleh makan, so something like macam tu. Buatkan dulu. Kalau tak boleh jual semua, satu tan dah banyak, awak boleh jual sikit-sikit. Maksudnya at least ada some portion of. Bila kita lemah dengan orang pijak kita, Bob, semua sekali orang kata you punya pisang ni murah aje, dan dia orang akan ambil keuntungan daripada segi macam tu, Bob. Macam okay. Contoh macam saya punya sambal hijau. Kita buat sambal hijau ni kita jual RM15, tapi sambal hijau ni saya ingat dia punya modal RM3 lebih, eh Syira? RM3.80. Siap dengan botol cuma RM3.80.
So itu bermakna saya membeli apa tu every kilo saya punya lada dengan harga RM20 sekilo. Maksudnya saya dah dapat maksimumkan penjualan harga cili saya, bukan saya ambil harga cili yang murah. Maksudnya begitu. Alright. Okay. Good. So jadi lebihkan pada keluar dan jual. Jangan jual end product di segi itu. Kalau boleh menjaja, menjajalah. Pergi kerat sikit-sikit, jual di segi itu, menjaja, pergi. Cari idea. Kadang-kadang idea tu baru sampai bila kita susah, bila kita menjaja, kita mula ni. Dapatkan. Sayang kita punya usaha, tapi dibayar murah. So, okay. Jadi apa lagi ideas? Nurul macam mana? Nurul apa idea you? Sebab kalau kita cerita pasal nak buat duit ni, memang ada 1001 jenis bisnes. Kita buat satu-satu susah. Tapi apa yang kena kepada kita? Kita akan kena tengok pada location, kita kena tengok pada keadaan, kita kena tengok pada keuangan, kan, dari segi itu semua. Jadi tuan-tuan, jangan tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa menyerah. You kena menjual. Asas berniaga adalah menjual. Dan asas menjual adalah menjaja. Kena pergi menjaja, macam mana pun. Menjaja, sama ada physical ataupun menggunakan Facebook ataupun WhatsApp. Cubalah buatkan cara lain dan kita kena belajar luar daripada ni. Right? Syirah, sini kejap Syirah. Okay, Syirah ni pandai. Dia jual baju online, dia jual ni. Syirah cakap je, saya nak beritahu dia. Cakap. Syirah. Cakap betul. Awak punya experience, cakap je. Aduh, Cik Bahar pergi toilet pula. Dia suruh saya pula bercakap. So saya sebenarnya staffnya Cik Bahar. Saya graduan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. So, cerita saya bekerja dengan Cik Bahar ni sebenarnya bukanlah saya datang untuk bekerja dengan dia. Saya ni dibuang kerja waktu PKP1. Jadi semasa tu saya tak ada kerja dan syarikat lama saya sebelah dengan syarikat dia. Syarikat Encik Bahar ni dekat waktu dekat Muar lah. Jadi dia tawarkan saya untuk bekerja dengan dia. So masa mula-mula saya ditawarkan untuk bekerja dengan syarikat dia, saya cakap dengan Encik Bahar, okey Encik Bahar, saya boleh bekerja tapi ada syarat-syarat. Okey, kenapa saya letakkan syarat tu? Sebab saya ada side income sendiri. Maksudnya, waktu saya berkenalan dengan Cik Bahar tu, saya ada pusat tuition sendiri. Jadi saya cakap dengan dia, Cik Bahar, saya boleh bekerja tapi saya nak cuti Jumaat dan Sabtu. Alhamdulillah Cik Bahar pun bagi saya untuk cuti Jumaat dan Sabtu. So pengalaman saya buka pusat tuition pengalaman saya buka pusat tuition ni, saya mula buka 3 hari selepas saya keluar daripada universiti. Masa tu saya tak bekerja apa-apa dan saya buka lah pusat tuition sendiri dekat rumah, dekat anjung rumah. 6 bulan ke 8 bulan gitu saya buka dekat anjung rumah. Lama-lama saya punya tuition tu dah mencecah paling ramai masa tu 83 orang. Dan setiap malam ada kelas. Maksudnya, siang saya kerja sebagai kerani, gaji tetap. Malam 2 jam saya spend masa untuk mengajar tuition lah. Itu daily income saya lah. Saya pun dulu tak tahu pun daily income, side income lah. Saya tak tahulah. Tapi bila saya bekerja dengan Cik Bahar, baru saya tahulah. Jadi ini dah tahun keempat saya tunggu panggilan daripada KPM. Belum ada rezeki saya. Tapi saya rasa saya dah ada dekat tahap sendiri apabila saya dah buka pusat tuition sendiri.
So kalau ada anak-anak yang ada sijil pendidikan, saya sangat suggest untuk buat pusat tuition sendiri. Sebab apa? Sebab duit tu 100% pada saya. Maksudnya saya kalau macam sekarang saya dah mula upah guru lain. Saya dah mula upah guru lain, maksudnya saya dah buka cawangan lain. Jadinya dekat situ saya dah ada sewa lah. Saya dah ada sewa kontena, lepas tu saya dah mula upah. Tapi sekarang waktu PKP ni semuanya adalah online. Saya buat dekat kawasan kampung je, dekat kampung saya je. Kalau pernah datang ke sini, itulah kawasannya, kawasan kampung. Saya the one and only cikgu yang buka tuition. Murah je, satu kepala RM5. Tapi bila satu grup tu boleh 20 orang, jadi satu malam saya dapat berapa? Macam itulah. Saya tak cari kerja lain. Lama saya tak cari kerja lain. Maksudnya saya betul fokus pada tuition. Antilah saya dah bosan, barulah saya cari kerja. Itulah kerjanya tu, syarikat tu sebelah syarikat Encik Bahar. Okey, pengalaman saya lah sebagai buka pusat tuition. Dia ada, sebenarnya saya jalan je apa yang saya ada. Contoh, saya sebenarnya tak ada pun modal besar. Saya pun tak ada modal besar pun sebenarnya. Saya gunakan modal tu dulu waktu zaman universiti, dia ada duit ni, duit voucher buku. Dulu dia ada voucher buku. Tapi voucher buku dia orang yang last tu, dia orang bagi dalam metod duit. Maksudnya 250 satu orang. Saya gunakan tu duit voucher buku dengan duit saham universiti. Jadi gunakan dua kedua-dua ni baru saya buka sikit-sikit. Maksudnya saya mula-mula saya tak beli meja dan kerusi. Saya beli meja dan kerusi tu guna je apa yang ada. Saya gunakan whiteboard zaman dulu punya. Tapi saya modalkan buku. Buku tu penting. Jadi saya modalkan buku, bila dah dapat return balik barulah saya pergi beli whiteboard besar. Dulu whiteboard saya kecil je. Kalau ingat balik rasa macam kelakar. Okay, dah. Doktor dah kot. Kalau ingat balik rasa macam kelakar kalau ingat balik. Tapi sekarang alhamdulillah saya dah ada classroom saya sendiri. Macam tu. Cuma PKP ni sangat susah. Dan saya buat juga home tutor. Itu saya buat around dalam 3 bulan. Saya nampak kelemahan home tutor. Better saya buat, lebih baik saya panggil student datang ke rumah saya daripada saya pergi ke rumah student. Saya nampak ada sedikit kekurangan dekat situ. Tapi apa yang saya baca dalam dunia pendidikan, 5 tahun akan datang, home tutor akan menjadi satu fenomena ataupun satu demand yang paling tinggi. Jadi kalau ada anak-anak yang sambung universiti, home tutor is the best. Mulakan dengan sekolah rendah, nanti dia akan develop kepada sekolah menengah. Macam tu. Okay. Sekian, terima kasih. Korang tengok lah, itu baru staff je. Okay, Syairah. Sebab saya, semua staff saya memang wajibkan untuk dia ada apa tu orang kata bisnes sendiri. Alhamdulillah setakat ni memang semua staff saya, kan terbalik kan, ramai orang kalau ingat bekerja staff jangan biar mati pun dekat syarikat kan. Tapi maksud saya cakap you within 3 to 5 years should be you are my partners. So alhamdulillah setakat ni semua staff saya memang ada as a part time job dia, dan saya entertain lah sikit-sikit kalau dia orang ni tanya. Tapi kalau macam Syairah ni memang dia dah apa tu orang kata power kan. So dia buat, dia dapat apa tu pendapatan apa tu tuition dia pun saja mungkin sebulan 4-5 ribu.
Lepas tu belum jual lagi tudung lah, apa benda saya tak tahu yang dijual online tu. Jadi dia pun ada kerja, sebab kerja tu bukannya dia nak cari duit, kemungkinan untuk dia dapatkan pengalaman dalam berbisnes lah. Okay, nampak tak fresh kan idea tu? You baru tercelik mata Nurul. Mana seorang lagi perempuan tadi? Ya, saya. Ada lagi seorang tadi nampak mana katanya. Jadi maksudnya apa lagi alasan yang kita tak boleh buat untuk buat bisnes, untuk buat mulakan. Jadi 500 sebulan, dapatkan 1000 sebulan, makin lama makin nampak jalan. Apa tu? Tadi siapa? Tega . Tadi okay. So jadi kita cuba buat. Okay, Tega. Tak, saya nak tanya awak buat apa sekarang? Awak buat bisnes apa? Ada tak sikit dapat idea daripada perkongsian saya hari ni? Ya? Ataupun ni, ya? Sebab kadang-kadang memanglah, even you cakap kalau nak cerita pasal idea, kita bukan boleh dapat hari ni dan terus apply. Kita kena survey dulu, tengok kawasan, maksud saya gitu. Dan sebenarnya, okay, awak hilang kerja. Tak apa, no problem. Sebenarnya, kita tak kisah, guys. Kita dapat daripada mana pun, tetapi asalkan sumber. Kadang-kadang kita tersalah yang kata kita kata bisnes ni cerita dia bisnes apa? Bisnes ni macam besar sangat bisnes ni, tapi sebenarnya you cari duit tu pun bisnes juga. Sekarang ni you dah cari duit, you nak offer you punya, orang kata you punya service pun kena iklan, kena WhatsApp orang, kena masukkan Facebook, Instagram. So benda tu semua kena dibuat lah. Jadi buat benda, dua benda yang kita nampak apa yang orang lain punya masalah. Yang saya nampak jual benda yang boleh buat duit orang lain, tu pertama. Yang tu yang paling meriah sekali lah. Yang kedua, benda yang untuk kesihatan. Yang ketiga, barang-barang ataupun produk-produk untuk kecantikan. So benda tu adalah benda yang ni lah. Jadi so saya boleh jawab soalan-soalan ataupun ni adalah daripada feedback daripada you all, idea-idea you all. Saya ni sebenarnya melanggar je tuan-tuan. Asal benda boleh buat duit, dulu masa saya muda-muda tuan-tuan, bayi-bayi korang, saya handbag perempuan pun saya jual. Orang pun bukan tahu pun dalam Facebook tu saya yang jual. So WhatsApp, dulu tak ada WhatsApp, SMS. Sis, tolong hantar account number. Bila dia hantar tu, duit dia tinggal RM39 je. Dia punya, lepas dia bayar RM190, duit dia tinggal RM39 je. So orang perempuan tu, sebab orang kata perempuan nafsunya 9. Maksudnya dia tak kisah lah. Asalkan dia dapat duit tu, asalkan dia dapat barang yang dia nak buat. So perempuan patutnya lebih kaya daripada lelaki. Pasal apa? 90% daripada duit dalam dunia ni dihabiskan oleh orang perempuan. So orang lelaki tak habiskan duit, dia cari duit je. Tapi banyak bisnes dikuasai oleh orang lelaki yang tak ada nilai pun, dan dia tak faham pun apa tu, tentang macam contoh tentang cantiknya apa handbag tu lah, tentang baiknya handbag tu ada berapa compound dalam tu, untuk senang taruh susu lah, whatever. Bukan dia tahu pun, tapi dia main jual aja. You tengok macam tu. Betul. Buat online dulu. Semua orang sekarang ni, jangan cerita artis dah tak glamour dah. Artis dah tak glamour. Orang-orang biasa macam kita je pun, artis pun jual bisnes, jual keripik dalam Facebook je. Gitulah cerita dia. Macam mana Azwat? Azwat ni gimana ni? Ada tak? Azwat ni orang kampung saya ni. Aaron, macam mana Aaron?
Okey tak, Aaron? So, dulu-dulu macam saya sebutkan, kita cuba buat. Azwan, apa idea kau? Nak buat apa tu? Buat bisnes. Saya ni garang sikit. So, jadinya kena tengok. Dekat kampung kita ni macam-macam. Jadi jangan jual barang apa yang ada kita, yang ada dekat sekarang lah. Jadi mulakan dulu. Sekarang yang apa yang saya nak berikan awak tuan-tuan bermakna sikit adalah saya ingat saya beri satu bulan setengah lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak cari saya untuk simpan saja duit tu RM2,000. Macam mana tuan-tuan nak buat, tuan-tuan terpulang lah. Tapi bukan duit daripada kerja tuan-tuan. Cari duit simpan. Maksudnya margin betul-betul untung. Okay, RM2,000. So, tuan-tuan cuba fikir. Sebab apa? Kalau tak ada target, ni ada 45 hari lagi. Tuan-tuan fikir, oh RM2,000. Satu hari aku kena dapat berapa? Okay. Jadi, barang apa yang boleh dapat RM50 sehari? Itu semua persoalan. Lepas persoalan tu, tuan-tuan jawab, baru tuan-tuan boleh buat. Kalau aku nak buat duit, macam zikir, aku nak buat duit. Zikir kan? Aku nak buat duit. Tapi tak buat-buat, tak buat apa-apa. Langsunglah, betul lah. Faham tak? Boleh. Ya, saya cabar, nanti awak WhatsApp saya balik. Awak tunjuk duitnya. Tunjuk duitnya, saya dah dapat ni coach berapa. Kita ada grup ni dan kita jangan left grup ni. Jadi walaupun awak kos awak ataupun awak punya ni cuma RM20, ikhlas saya nak bantu banyak orang yang jatuh dalam PKP. Okey, jadi awak kena ada orang yang entertain awak. Ada orang yang orang lain yang cakap, bukan mak bapak awak, bukan suami awak, isteri awak, sebab semua orang tu dah bercakap benda yang betul, bukan awak nak dengar pun. Awak nak dengar daripada orang lain. yang lain daripada awak. Jadi sebenarnya situ. Jadi ada disiplin ada disiplin kena dapat. Saya cabar awak. Okey, saya cabar awak untuk awak boleh dapat. Tapi genuine, genuine maksudnya jangan ambil duit tabung taruh kat situ. Awak kena betul-betul saya cabar awak semua untuk dapat. Ada orang yang senang, ada orang yang susah. Ada orang, sebab apa? Mesti setiap satu perkara pergerakan kita perlu dan faham, saya faham sangat, mesti dia akan datangkan orang kata sesuatu kebaikan. Maksudnya, awak ingat saya mula-mula belajar tuan-tuan. Saya pergi ke KL, ada tawaran. Tawaran jadi marketing executive. Jadi saya ni dengan kawan saya, Azhari nama dia. Jom lah kita pergi KL ada, dia cakap lah, dia lah yang cakap. Ada ni lah, marketing executive lah. Nampak macam bank lah ni. Jadi dia pun sebab apa, kita apa tu orang kata, pergi buat iklan tu dalam surat khabar. Pada tu tak berita harian keutusan, saya tak ingat lah. Dia cakap dekat menara Maybank Kuala Lumpur. Wow, memanglah confirm ni kerja bank lah ni. Bila kita orang pergi, wah, bila kita dah sampai kat Pudu, keluar sikit, kita pergi orang kampung, budak KL, pergi KL, Mua, daripada Mua, Jakun. Jadi pergi-pergi cari tempat tu, tengok tu dia, orang dah baris dekat 100 orang dah. Cakap interview apa ni, pukul 9, 9.30 kita masuk. Masa tu tahun 90-an, manalah tak tahu sangat, tak pandai sangat kan, pergi juga. Pergi masuk, ada 100 orang, rupanya dia jual MLM. Bukan MLM, dia jual direct selling. Dia jual stokin dengan barang kanak-kanak. Apa yang kita kena buat permulaan dulu, mula-mula belum tahu lagi, adalah membaca skrip yang diberi di atas kertas, photostat, dengan dinding. Maksudnya menjerit-jerit tu dengan dinding. Selepas itu, bercakap dengan orang. Kawan awak, bila awak bercakap itu, suara awak mesti lebih kuat daripada dia. You bayangkan dalam satu orang kata bilik yang tertutup, yang ada dalam tu 100 orang, apa yang kita dengar? Orang menjerit-jerit. Jadi, tetapi walaupun kawan saya, lepas 2 hari itu dia balik kampung, dan dia paksa saya ikut balik kampung. Dia kata apalah semua sekali. Sebab itu adalah pengalaman pertama saya. Bila saya lepas SPM,
saya umur 17 tahun, saya tak tahu apa nak jual stokin. Stokin tu saya ingat jual RM5 ke RM10 lah. Untungnya RM1-2. Jadi kita orang tak claim pun stokin tu, because hari ketiga kita orang tak datang dah. Setiap kali kita nak pergi, kita kena jumpa orang, punyalah malu jumpa orang untuk jual stokin tu. Orang makilah, orang suruh pergilah, pergi kat restoran lah. Tetapi itu adalah permulaan untuk menjaja. Permulaan yang menyebabkan saya minat dalam marketing. Saya minat berniaga. So, itu adalah permulaan. Walaupun dia sekejap, dia sikit. Dan jangan nampak benda-benda kecil ini tidak boleh jadi besar. Azwan, awak kena mulakan. Awak kena buat sesuatu. Saya tahulah kebun bapa awak banyak. So, jadi... tapi awak kena buat sesuatu untuk lakukan. Sebab apa? Awak lebih baik daripada ramai orang lain. Seorang engineer berhenti kerja, balik kampung. So what? So you are better than others dari segi perkara. Macam yang saya sebutkan, bila kita ditakdirkan, kalau kita rasa kita rasa takdir itu buruk kepada kita. Kita dah kerja betul-betul tetapi Allah pilih kita, Tuhan pilih kita untuk kita kena berhenti. Kan saya cakap tadi, ada tiga perkara yang di sebaliknya. Terbaik untuk kita, selayaknya untuk kita terima sebab kita mampu, dan tepat pada masanya untuk kita berubah. So berubah, Allah nak berikan kita, Tuhan nak berikan kita. Awak lebih baik daripada dulu. Lebih baik maksudnya dapat pendapatan yang lebih baik, dapat gaji yang lebih baik, dapat lifestyle yang lebih baik. Jadi takdir yang baik itu bila kita buat sikit je tetapi berjaya adalah ujian. Sebenarnya takdir yang buruk yang kita rasa itu buruk, dia sebenarnya adalah kegagalan ataupun kemenangan yang ditangguhkan. Allah suruh cari jalan. Allah suruh cari jalan macam mana kita nak ke depan, macam mana kita nak buat yang lebih baik, yang dapat lebih lebih besar daripada itu. Okey tuan-tuan, faham eh? Zimi ada apa-apa nasihat dengan dia orang ni? Dia orang ni semua orang baru Zimi. Dia orang nak apa tu orang kata nak keluar daripada kepompong bila susah sangat dalam apa tu lepas PKP tu. So, apa yang punya nasihat? Assalamualaikum semua, kawan-kawan. So, kita start small lah. Kita start small, consistent, discipline. Itu yang saya amalkan lah. Sebab kita punya kebun nanas pun kita start very small. Kita start dengan 50 pokok nanas saja. Dan slowly kita increase consistently lah. Memang perlahan. Sangat perlahan. So sekarang berapa tahun sekarang kebun nanas awak? Kita start buat, saya pergi kursus di Pontian tu 2018 February. Sekarang dah masuk 2021. Sekarang kita ada berapa ekar tanah yang ditanam serai yang ditanam MD2 di Sarawak? Lebih kurang dalam 3 ekar. 3 ekar berapa biji? Lebih maksudnya kurang 60,000 pokok. 60,000 pokok tuan-tuan. Daripada 50 biji, 50 biji sampai 60,000 pokok sekarang. So 2018 so, belum jauh lagi, belum mau kata ni. So, kita guna teknik apa tu? Kita try minimize cost lah, cost. Kita try minimize cost, lepas tu kita nak try maximize dia punya profit lah. Okay, so sekarang ni ada berapa luas lagi potential, orang kata potential tanah kat situ? Masih banyak kosong lagi. Zimi punya masalah adalah benih tuan-tuan. So dia terpaksa pakai benih dia punya sendiri sebab kat sana Sarawak susah nak dapat benih yang baik Benih yang baik. So MD2 tuan-tuan, 1 kilo berapa Zimi sekarang? Sekitar dalam RM5, RM6, RM7. Depend on grade. Saya tahu di Sabah dengan Sarawak ni you jual apa pun.
you jual apa pun memang orang kata apa tu, orang kata mahal eh. Sebab saya dah pergi ke Kuching, saya tahulah. Sebab asalkan buah tu premium dengan cantik yang baik, kadang-kadang macam MD2 pun dia orang jual macam Musang King ya. Saya tahu sebab saya dah melaluinya. Okey. Dia punya masalah Bob, bukan masalah pasal nak cari benih. Benih banyak Bob, tapi masalah nak penghantaran. So jadinya penghantaran nak ke sana itu makan belanja yang besar, betul Zimi eh? Sangat betul Dok. Sangat betul. Jadi apa yang dia orang buat adalah sebenarnya dekat sana dia orang buat ni. Boleh nanti mungkin Zimi boleh tengok PM dengan Abang Bob. Abang Bob ni dia main kebun. Dia ada 15 ke 20 ekar tadi. Dia ada pisang. Bob nanti WhatsApp saya juga Bob. Nanti kalau saya balik Kelang boleh singgah kebun pisang awak. So tadi yang coach tanya saya idea business tu kan? Okey. Idea business tu saya plan kita ada end product. Contohnya kita buat tart filling. Okey, tart cheese. Okey. Tart filling. Lepas tu kita buat pineapple tart. Tu pineapple buat tart. Pineapple tart. Lepas tu apa lagi? Awak baru cakap je saya dah rasa bestnya tart tu. Sebab kita teringat memang Nana saya pun suka. Saya ni jual kuih raya tuan-tuan. Nah, ni saya cerita tentang pasal kuih raya kan. Saya apa tu ni Zimi cerita ni kan. So antara kuih raya yang memang 60% yang saya jual adalah tart. So siapa kata boleh. Sekarang ni memanglah apa tu orang kata banyak tak laku bila PKP ni semua kan. Tapi saya faham, tapi kita kena bertahan lah tuan-tuan jangan sampai kita jatuh. Orang Melayu cakap biar jatuh jangan misai jejak ke bumi. Maksud saya rasa dah masa zaman bila saya jatuh dulu, nak bangkit balik memang susah. Jadi seboleh-bolehnya tuan-tuan try lah, orang kata imbang-imbangkan, jangan sampai jatuh bisnes tu. And then pull in, sebab apa ekonomi grow back. Sebab apa dunia akan berjalan. Covid ni takkanlah sebab Covid ni and then dia stop. So orang dah tak kisah ataupun tak peduli lah lepas ni siapa mati ke siapa apa ke. So jadinya yang paling penting sekali bisnes dia orang jalan. Jadi macam mana kita nak sustain. So sustain tu kita kena cari jalan dengan baik. Okay. Okey, siapa yang nak WhatsApp saya? Saya sebenarnya ada di dalam grup grup tu grup ni grup awak tu semua. Okey. Alright tuan-tuan. So apa akhir kata daripada saya ni pun dapat pukul 4:30. Saya rasa setiap orang hanya boleh mengubah diri dia sendiri, bukan daripada orang lain. Tetapi carilah orang lain untuk bantu and slowly grow. Sebab apa kita ni bermasyarakat, kita ni kan sebenarnya. Bila kita seorang-seorang tuan-tuan, kita memang tak dapat nak orang kata kita rasa macam look down lah. Kita bila duduk seorang-seorang, jangan banyak setan je. Jadi kita kena berjumpa dengan orang, berbual, mungkin kita dapat idea. Dan perlukan juga duduk seorang-seorang untuk fikir dan rancang. Apa yang tip-tip yang saya beri daripada awal tadi adalah benda yang orang kata semua orang buat. Semua orang buat. Awak ambil kertas kosong, awak listkan all your ideas and your problem. And then you tak boleh nak hilangkan problem itu ataupun dengan sekejap. Jadi maksudnya you kena
memberi penyelesaian dengan buatkan prioriti untuk problem-problem itu supaya awak boleh selesaikan satu persatu. Once problem tu selesai satu persatu, and then you rasa okay, baru you jump to conclusion lah, jump to the solving, solver. Maksudnya cari jalan untuk penyelesaian, untuk cari bisnes lebih lah. Alright. Bagus. Abang Bom, Abang Bom nampak pandangan lain. Dapat tak? Dapat tak pandangan lain daripada yang you fikir? Abang Bom. Masih kabur. Alright lah, insyaAllah. Mungkin boleh ambil kunci kereta, datang start, datang jumpa saya kat sini lah. Kita bual-bual eh. Kita bual-bual, insyaAllah. Saya pun faham. Kalau semua bendanya senang, kalau saya boleh cakap je, senang. Tuan-tuan, ramai apa bisnes macam teknik untuk nampak pandai tuan-tuan? Banyak baca buku, itu pertama lah. Satu lagi cara adalah bodohkan orang lain. Jadi, kebanyakan method yang berlaku kepada banyak motivator sekarang ni adalah membodohkan orang lain. Awak nampak, nampak benda tu, alamak, dia cakap ni you salah ni, patut you macam tu. Tetapi dalam pandangan saya ataupun saya rasa setiap orang ada kelebihan dia, dan setiap orang Allah berikan dia sesuatu perkara. Jadi dulu tak ada macam ni, kita ada discussion ramai-ramai, kawan-kawan boleh tanya situ. Happy, okay, thank you. Zimi. Okay, maksudnya macam Zimi cakap, sebenarnya memang betul, habit kita yang menentukan kita, yang menentukan kita pukul berapa kita bangun, apa yang kita nak buat, as a positive thinking, apa yang kita perlu lakukan pada satu hari itu, dan yang paling penting adalah buat. Okay. Alright, good. Saya ada beli tu dan saya ada baca buku tu, which is a good. Kena cari balik, saya nak apa tu, ulang kaji lah nanti. Tak tahu kat mana. Ada tu, saya buku dia memang macam tu juga. Memang edisi. So okay tuan-tuan, kita tamatkan majlis kita pada hari ini. InsyaAllah kongsian kita pada hari ini tuan-tuan, mungkin dapat sesuatu daripada perkongsian saya, insyaAllah. Hopefully saya doakan tuan-tuan semua berjaya, tuan-tuan semua hebat, alright, untuk menempuhi dugaan COVID ataupun pra-COVID ni, dan juga boleh buat bisnes. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada apa-apa pandangan, boleh je WhatsApp dengan saya personally, atau lebih baiknya WhatsApp di dalam group, pasal supaya discussion tu boleh kita semua sekali ya. Jadi bila awak WhatsApp dalam group tu, and then saya taklah immediately jawab. Kadang-kadang saya ialah jadi petani macam saya ni kan, pagi siang apa tu sibuk, malam lah kadang-kadang lepas maghrib ke ataupun dah nak tidur ke, baru terbuka WhatsApp tu, and then barulah kita jawab. Okay Nasir, good luck to you. Okay, coach, doktor. Sebelum doktor. Boleh. Saya open lagi. Sebenarnya sebab saya nampak semua diam je, tak ada tanya apa-apa. Sebenarnya banyak yang menarik ya, sebab macam doktor apa share yang cash income. Okay. Kan? Jadi bila apa doktor dah melalui macam-macam ni pengalaman kerja dengan government, bisnes jatuh lepas tu naik balik. Sebenarnya yang doktor nampak lah sekarang, doktor masuk bidang pertanian dengan peternakan, dengan trading sekali. Apa sebenarnya yang problem yang doktor kena handle benda tu hari-hari? Contohnya
masalah pekerja ke, masalah pemasaran ke, storage ke? Okey. Modal ke masalah? Ha. Apa yang dia, hari-hari dia, kena hadapi? Sebenarnya dalam dunia pertanian ni saya masuk, terus terang saya cakap, cuma 4 tahun yang kebelakangan ini. Sebelum ni saya tak terbayang tentang pertanian walaupun saya ni orang kampung. Sebab saya sibukkan dengan beberapa perkara komersial. Beautiful on the agriculture is any part tu adalah business. Macam yang saya sebutkan, daripada kita baru nak ratakan tanah sampai kita boleh jual itu, semuanya business. Maksudnya dia ada banyak bisnes sampingan. You boleh buat kedai fitigasi, you boleh buat apa tu, you boleh jual benih macam Zimi, you boleh buat apa lagi, jual buah, you boleh buat macam-macam. Dia so macam centralized. Ha? Dia macam centralized punya ni kan? Ya, yeah, kalau dulu saya dalam bidang komputer, kalau saya jual ke komputer, saya boleh buat trading komputer je. Lepas tu habis. Kalau dulu saya develop software untuk ni, satu software yang saya buat, lepas itu bidang dia itu habis dan itu je. Lepas itu saya cari kerja lain, benda yang lain dan buat benda perkara lain. Tetapi benda pertanian ini tak habis-habis lah. Itu pertama lah. Yang kedua, saya nampak kalau awak cakap kenapa saya masuk. Pertama adalah daripada hati saya sendiri, iaitu saya terlalu guilty dengan sistem. Saya nampak banyak sistem orang lama ataupun orang kata orang lama lah, senang cerita lah, sistem yang berlaku. Kenapa kita ni jadi petani ni miskin? Kenapa kita jadi miskin? Ha? Kita tak tahu. Kenapa kita jadi miskin? Sedangkan saya pergi ke US, saya pergi ke UK, saya pergi ke Japan, orang-orang yang masuk dalam bidang peternakan dan juga pertanian ini adalah orang-orang yang kaya. Jadi saya percaya dia ada something wrong somewhere. Something wrong somewhere. Mulanya dulu bila saya masuk dalam pertanian pun, saya terikut-ikut cara bapak saya, cara atuk nenek kita. Bukanlah bapak saya, maksud saya orang kampung, cara lama kita tanam baik-baik, lepas tu cari pembekal and then jual. Itu je lah, lepas tu kita pusing lagi. Kita petani berkebun jadi pekebun je lah, dia kata. Maksudnya begitu. Tetapi sebenarnya dalam pertanian ini cabangnya terlalu besar rupanya. Dari segi perkara tentang macam yang saya sebutkan, you jadi consultancy, you boleh jadi trainer, you boleh jual benih, you boleh jual end product. So so many place lah. Sedangkan kalau awak tanya dengan saya apa yang paling susah sekali, betul lah awak cakap, sistem lah, develop the system. Maksud saya, di tempat saya mulakan poli 4 tahun yang lepas menanam melon. Saya buat sistem. Sistem tu maksudnya bila kita tanam, bila kita nak melilit, siapa yang nak melilit, lepas tu hari keberapa nak buang pucuk, hari keberapa kita nak sampul buah dia, sistem tu. Dan juga sistem tu bila kita dah okey, kita masukkan human resource. Jadi kita kena kira-kira. Contoh saya buat melon. Saya ada kalau cakap 1000 polybag melon, kalau 80% kita dapat kekalkan, kita dapat 800 biji. Kalau 800 biji, satu biji tu, kalau rock melon, berat dia sampai 2 kilo lebih. Kalau you jual RM10 pun sekilo, you dapat RM20. Jadi you kali dengan 800, you dah dapat 16,000. Itu kalau 1,000. Kalau 1,000, kalau 10,000. Maksudnya, jadi maksudnya kita kalau masuk dalam fitigasi, oh orang cakap bolehlah sembang je lah kau. Kan, aku tanam pun tak dapat pun. Yes, macam yang saya sebutkan, persimpangan bisnes apa tu, agriculture ini adalah bila kau besar, kau menang, kau akan menang besar. Kalau kau kalah, kau kalah besar. Contohlah macam Zimi lah. Dia tanam tapi dia tak merumput.
dia tak buat pembajaan yang betul, dia tak akan dapat. Walaupun dia tanam sekarang 60,000 polybag, pokok ni, pokok apa nama, nenas, dia tak akan dapat maksimum premium yang kita boleh jual dengan harga yang kita boleh confirm. Kalau tak manis, you pulang balik. Awak faham tak maksud saya? Yang itu belum ada ataupun kurang dalam education orang-orang kita. Jadi saya ni adalah pembenteras orang tengah. Saya tak suka orang tengah. That's why saya tak buat. Saya tak jadi pusat pengumpul. Saya tak suka jadi orang tengah ambil hasil orang lain. Sebab apa? Saya rasa berapa pokok tu daripada benih, dia naik, dia jadi buah. Lepas tu Allah berikan kemanisan kepada buah tu. Betul-betul itu adalah satu nikmat dalam perkara tu. Jadi macam you cakap tadi, kesusahannya apa? Saya sekarang tuan-tuan, saya bukan masalah pasaran. Kita laku jual 3,000, 6,000 polybag biji buah dalam masa apa tu, sehari je, 6 jam je habis kita jual. Jadi apa tu, kita punya masalah adalah barang tu tak ada dah. Jadi macam mana orang cakap tak laku pula kan, aduh. So tak laku pula. Jadi macam contoh saya sekarang ni, misalnya kita dapat order daripada Singapura yang konsisten minta 50,000 biji sebulan, mana kita nak cari? Kalau you nak dapat 50,000 biji sebulan untuk tanam rock melon, you kena ada kurang-kurangnya 1 juta punya polybag. Sebab apa, macam mana tak 1 juta? Pasal apa? Dia bukannya kita ambil masa. Kita nak tanam tu, lepas itu nanti ada dia punya waktu rehat, baru kita nak tanam balik kan. So memang kalau setakat 100,000, 200,000 tu sikit. Jadi macam tu maksud saya. Kita kena lihat diri kita dan bisnes kita 5 tahun ke depan. Kita tak boleh tengok hari ni. Okay, Nurul, apa pandangan awak tentang 5 tahun ke depan? Apa yang you nampak? Siapa diri kita hari ini adalah siapa yang kita kawan 5 tahun lepas. 5 tahun kita ke depan adalah siapa yang kita berkawan pada hari ini. Maksudnya begitu. Nasib. Jadi, orang yang berani je lah yang masuk dalam bidang ni. Dan saya yakin, misalnya Abang Bob, kita kena sikit-sikit. Tak semua game dia macam game lah. Game kita tak, kadang-kadang kita dah tak biasa kan. Kadang-kadang tak semua game kita menang. Pula 2-3 game awal kita kalah, Abang Bob. Jadi kena ambil masa, ambil kekuatan, pergi game lain lagi. So jadi insya-Allah mudah-mudahan game-game lain tu akan mendatangkan kemenangan. Sebab kita ada pengalaman-pengalaman lain pasal kita dah main. Bagus Abang Bob. Good, bagus. Orang yang bangkit itu adalah mereka yang orang yang apa, ini perjuangan lah kan, kita bangkit. Bukan orang tahu pun. Satu esok kita dah berjaya baru ni. Saya tadi masa makan tengah hari yang lambat tu, saya jumpa nama dia, orang panggil sini Adi Singa. Kenapa? Dia ni bekas tentera. Dia ni berbau habis penuh ni, bau dia ni. Muka dia, sebab dia berbau, macam singa lah, orang panggil Adi Singa. Adi Singa ni, masa mula-mula dia balik 20 tahun dulu, daripada tentera, maksudnya dia pencen tentera, dia orang lain daripada kampung ni. Jadi, bila dia buat, dia bela lembu tau. Bela lembu, mula-mula bela lembu, dia bela lembu tu dalam hutan. Dia bela lembu gagal, anjing makan lah, masuk kebun orang lah, mati masuk dalam apa, parit lah, orang dekat belakang. Dia mengata sebab apa, dia ni tak campur dengan orang. Dia tak bercampur dengan orang, dia jarang bercampur dengan orang.
Tetapi tuan-tuan, selepas 20 tahun sekarang, awak tahu tak lembu dia ada berapa ekor? 300 ekor. Satu ekor lembu, lembu dia lembu bagak-bagak besar-besar. Satu ekor lembu dia jual RM12,000, RM10,000. Awak kira lah berapa kalau ada 300 ekor. Jadi maksud saya tu, kejayaan perlukan pengorbanan dan masa. Dan awak kena yakin je ke depan. Zimi dah RM60,000 apa tu, MD2. Dia boleh pergi ke lebih jauh lagi. Boleh RM600,000. And then pada masa itulah baru dia buka kilang. Export pula dia punya barang-barang dia. Alright. Okay. Nasi ada soalan lagi saya? Kita ada sampai pukul 5 sebenarnya. Okey tak saya jawab okey boleh? Okey. Maksudnya bukan senang lah, kena usaha lah kan. yang apa saya nampak coach tekankan pasal integrated. Saya nak bagi contoh kalau betul lah. Macam contoh saya pernah pergi satu homestay ni, sebelah dia owner yang sama dia buka spa. Sebelah spa tu dia buka macam apa? Macam kedai 7E macam tu. Kedai runcit. Jadi senang kalau orang duduk homestay tu pergi rehat, pergi spa dia, lepas tu pergi sekali dekat kedai runcit dia tu. Dia buka macam almost 24 hour jugalah. Betul. Betul lah. Sebenarnya kita jangan macam lost potential. Maksudnya lost potential ni kita jangan tak ambil kita punya potential yang apa yang ada dekat sekeliling kita lah. Jadi semua tu kita buat. Contohnya sekarang ni saya nak bangunkan kedai makan steak airdropper dekat tempat saya. Maksudnya pelawat-pelawat yang datang tu, steak ni harga dia bukan murah kan. Maksudnya steak-steak yang setengah kilo, RM100, benda-benda macam tu. Yang saya gunakan dropper saya. Maksudnya dropper saya tu saya tak jual lain. Dan saya tak bersaing dengan pasaran. Maksudnya jual kambing yang biasa-biasa ni. Sebab saya jual premium. Baka dropper saja RM1,800 untuk jantan, RM2,000. Jadi makanan dropper tu, dropper ni dia lapar. Dropper ni kambing tuan-tuan. Yang saya tunjukkan tuan, jangan tuan-tuan tak tahu pula. Dia pembesaran dia sampai 50 kilo baru 8 bulan je. Jadi dia cepat. Jadi maksud saya, maksud integrated tu kalau you bela rusa, you nak kena cari lagi makanan dia. Tetapi makanan dia 50% dah soft daripada ladang saya je. Timun yang saya tanam, yang grade C, E yang kita tak jual, kita tak membazir. Lepas tu kita beri dia balik. Faham tak? Lepas tu melon yang buah dua yang memang kita tak jual, kita jadikan rusa ni makan. Jadi kambing pun sama juga. Saya tanam napier. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau ada tanah, tuan-tuan tanam napier. Satu rumpun napier, dia cuma 40 hari aja. Satu rumpun napier boleh pergi sampai 30 kilo. 30 kilo. Jadi kita ambil tai kambing tu, kita tanam, kita letak kat dekat napier-napier tu. Satu ekar kalau awak tanam rumpun. Berapa kilo doktor? Sorry. Interrupt. Berapa kilo doktor? 30. 30 kilo. 30 kilo satu rumpun. Satu ekar awak boleh tanam 800 rumpun. So jadinya awak boleh dapat berapa tu? 24 tan untuk 40 hari, betul? Okey. 24,000 kilo. 24,000 kilo. Alright. So potential adalah 40 hari. Jadi dalam 24,000 kilo tu, kalau awak jual raw je, awak jual raw ni maksudnya awak tak proses, awak dah boleh jual 15 sen per kilo. Kalau awak buat silage, silage tu dijual 30 sen per kilo.
silage ni adalah benda makanan yang kita proses kan? Yang diproses dan dia ni diperamkan sebulan, 6 bulan kambing boleh makan. Lagi lama lagi bagus. So jadinya apa yang terjadi? 3 prosin kali dengan 24 kilo, you dah dapat potential income dekat situ sahaja dah 8,000 satu ekar. Ha, itu saya beri yang minimum lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh jual 50 sen pun masih murah lagi. Pasal apa? Dedak 1 kilo dah RM1.20. Ha, kambing dan lembu makan 10% daripada jumlah berat dia. Kalau berat dia 30 kilo kambing ataupun bibiri, dia mesti makan 3 kilo sehari. Maksudnya kalau 100 ekor kambing, you perlukan 300 kilo. 300 kilo, tadi 40 kan? You cuma ada 6 rumpun aja sehari untuk 300 kilo kambing makan untuk 100 ekor kambing. Maksudnya mana betul dakwaan orang tentang nak perlukan kan, apa itu tanah yang terlalu luas untuk bela lembu dan kambing? Sebenarnya 100 ekor lembu you boleh tanam nepia cuma 3-4 ekar sudah cukup. Masalah mereka adalah pengurusan. Dia orang tanam gitu je nasi. Dia orang tak plow dulu. Dia tak rawat tanah tu dulu sebelum dia tanam. Dia tak baja pakai tai kambing tu ataupun tai lembu tu ataupun tai ayam tu. Jadi semua benda yang dalam benda ni kita boleh pusingkan sendiri. Jadi sekarang kita makanan kambing, makanan ayam. Makanan ayam misalnya contoh, kita dah dapat formula makanan ayam apa nama? BFL ni campur dengan tai minyak PKE, kita campurkan dengan soya. Dia hanya 13% lebih rendah daripada dedak. Okeylah. Kalau kita tanam, kita bela ayam kampung. Ayam kampung nasi tadi bela ayam kampung kan? Ke siapa ada kawan-kawan yang kita bela ayam kampung tadi? Dia bela 500 ekor tadi kan? Saya bela maksudnya satu ekor ayam kampung kacuk modalnya adalah RM9.60 per ekor. Siap makan dedak 70 hari. Tetapi bila kita buat eksperimen dan kita lajukan, lepas 30 hari dia, ayam ni makan dedak. Selepas itu kita beri makan makanan yang kita proses sendiri, ayam itu hanya jatuh kepada RM6.50 sahaja. Jadi kita dah boleh maksimumkan keuntungan kita. Dulu sebelum saya masuk dalam industri ni, orang kata bela ayam seko untung 50 sen je. Bila saya masuk betul, sebenarnya RM5. Kalau you tak bela 5,000 ekor saja, you keluarkan setiap bulan, you dah dapat 25,000. Macam mana? Itu belum cerita proses lagi. Jadi kerja kita sebagai bisnes ni adalah maksimiskan keuntungan. Saya pun bukanlah semua bisnes-bisnes saya. Saya pun menghadapi masalah seperti tuan-tuan. Maksud saya bila kilang perabot saya tak jalan lebih 6 bulan, bisnes construction kita tak jalan, ada staff 40 orang construction dulu, tinggal 4 orang je sekarang. Jadi kita tak jalan. Jadi kita semua menghadapi masalah. Cuma how you handle the problem. Sekarang ni you tengok you nak kata belagak macam mana. Asia pun tutup kedai. So okay what? Kalau kau boleh bertahan, kau lebih baiklah daripada Asia. Utusan Malaysia, banyak lagi company-company yang besar gugur. Kan, betul tak? Betul tak? Macam mana Din? Okey Din. Aaron, mana Aaron? Tega. Okey Burn, okey Burn. Nick, Amirul, insyaAllah. Nurul, jangan Nurul, okey. Dapat idea sikit? Ya, yeah, dapat. Good. Apa awak nak buat? Ya. Yeah. Apa awak nak buat?
Awak buat apa sekarang? Bisnes online apa yang awak buat? Macam sekarang, macam saya buat bela, baru-baru bela kambing. Okey. Baru 7 ekor. Okey. Lepas tu hari tu first beranak mati, tak pandai lagi kan. First beranak mati. Then yang seterusnya adalah keluar 4 ekor. Ah. Tahu jaga dah kan. So sekarang tengah besar yang tu lah sebab orang kata apa? Masa baru lagi kan. Di samping tu saya buat apa? MMM juga apa MW. Bagus. Dan saya tengah apa macam build confidence lah sebab saya memang macam orang kata apa? Tak berdepan orang. Tak ni kan. Okay, so, Nurul. Nurul tulis benda ni. Tulis. 5S to success. 5S to success. Okay. S yang pertama adalah you perlu ada score. Maksudnya dalam MW ke awak perlu ada score. Berapa yang awak nak score dalam monthly tu? You kena bagi target. Jangan pedulikan orang, leader awak ke, siapa ke, awak mesti tahu diri awak. Berapa awak nak dapat? Jangan letak besar-besar dulu. Tengok as a monthly sale. Okay, bulan lepas dapat berapa? Bulan lepas untung, commission. Commission. Ha. Bulan lepas RM70. RM70. Okey. Bulan ni tak boleh lah kau taruh RM70. Commission kau mesti RM500. Okey, taruh kat situ. Score mesti RM500. Jadi kau kena jual berapa? Ya, balance dia tu. Ha, yelah. Maksudnya commission RM500, you kena jual mestilah lebih banyak daripada RM500, betul? Ya. Yeah. You baru mula lagi MW, tak kisahlah, no problem. Okay, S yang kedua adalah strategi. So bila dah ada score, so how to achieve the strategy? How to achieve the score with a strategy? Apa strategi awak? So okay, tulis strategi semua sekali. Jangan ikut strategi orang lain. Orang masuk MLM ni, bila you cakap dengan leader tu cakap dengan awak, okay, you tengok macam saya. Awak nak tak macam saya pakai wheel fire? Saya pakai kereta cantik. Awak nak tak? Awak buat je ikut apa yang saya cakap. Betul kan? Dia cakap macam tu. Lepas tu apa je? Okay, mula-mula awak pergi tempat ataupun orang kawan-kawan dan juga saudara mara yang awak kenal. Lepas itu pergi kawan-kawan yang awak kenal. Cari SMS, WhatsApp dekat kawan-kawan sekolah. Masalahnya yang ajak kita tu adalah saudara kita. Semua saudara kita dan sama dengan saudara dia, semua saudara dia dah jumpa. Macam mana orang tu nak belikan kita? So strategi awak is your strategy. Strategi, you kena ada strategi. Maksudnya kalau awak kata RM500, you kena cari dalam sebulan depan ni nanti RM500, you kena letakkan strategi macam mana you nak kena jual. Jadi you fahamlah apakah barang-barang yang besar marginnya ataupun komisen yang besar marginnya, siapa yang awak kena jumpa setiap hari, WhatsApp ataupun call kepada 10 orang sekurang-kurangnya, itu all the strategy lah. Okay, yeah. S yang ketiga adalah speed. Laju. Orang dah sampai ke bulan dah sekarang ni, pakai kereta terbang, so kita masih lagi kat bumi merangkak. You must be speed. Jangan manja sangat. Speed. Okay, laju sikit. Saya selalu ni, macam rumah saya kan, selalu kena marah. Bukan marah. Kita orang lelaki nak pastikan dia, apa tu, boleh sustain without kita. Jadi maksudnya, speed. Kena lajulah. Otak tu kena cair. Jadi kena laju sikit. Laju. S yang keempat adalah, apa? Skill. So you must be develop your skill, your communication skill, your marketing skill, your HR skill, your target sales skill. Maksudnya how to close the sale. Kan? Tu yeah. Skill. Polish your skill. S yang kelima adalah spirit.
You kena ada semangat you sendiri untuk you dapat. Orang lain tak boleh nak tolong. Jangan selalu tengok kejayaan orang lain. Nanti you akan rasa give up. Jangan tengok orang berjaya sampai jual ratus ribu lah, aku nak jadi macam tu lah, menjerit-jerit sendirilah. No, this is not right time. You must be atur benda yang bijak. Faham? Selalu macam apa? Macam mana? Macam orang cakap macam sekarang kan, orang muda macam follow the flow orang cakap kan. Kalau macam tu, apa pendapat coach? Macam kita, senior kita ataupun kita kena follow apa? Follow. Yalah, janganlah. Kita kadang-kadang, kita business, awak nak jadi paling hebat. So jadi, bila nak menjadi paling hebat, sebenarnya follow the flow, yes lah. Janganlah melawan, jangan lawan leader. Kita suruh dia pergi meeting, datanglah meeting. Dengarlah apa dia cakap. Tapi on the strategy, you have your own strategies untuk you dapat. Bukan boleh ke dicarikan sendiri awak punya jalan untuk awak dapat. Okay? Alright? So, kita kena melawan arus, maksud saya. Untuk kita dapat yang lebih baik. Alright. Ada soalan lain? Okey, boleh Nurul? Okey. Suhaimi, Zimi, yang lain, okey. Lepas speed, skill dengan spirit. Okey. Abang Bob. Speed dengan apa? Lepas speed adalah skill dan spirit. Okey, skill Abang Bob. Kena polish the skill. Abang Bob, okey Abang Bob. Cuma awak tak pandai jual je. You kena combine dengan orang yang boleh menjual. Kena beri idea you. Mungkin saya faham lah petani-petani ni macam mana kan. Okay, saya faham. Sebab apa dia dah feel, dia duduk kat kebun tau. Dia dah seronok kat kebun dia. Dia dah tak keluar, dia tak ikut perkembangan semasa ni. Jadi, lama-lama duduk berkawan dengan orang kebun. Kan? Betul tak Abang Bob? Benda tu lah berlaku. Betul tak Zami? Nasib baik kau ada. Adik kau macam tu lah. Right. Okay. Zimi minta kontak number tu. Nak beli MD2 tu. Bagus sama Bob. Okay, kalau ada apa-apa lagi? Azimi tak ada dalam grup. Dia grup lain. Dia gangster grup. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan semua berjaya. Saya doakan tuan-tuan kuat. Saya doakan tuan-tuan hebat. InsyaAllah kita ada beberapa kelas lagi lepas ni, macam metafizik dan yang lain-lain, marketing ke. InsyaAllah kalau tuan-tuan boleh nak masuk, no problem, silakan. Alright, daripada saya dan tim, saya ucapkan terima kasih dan tahniah. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah ataupun terlambat, macam-macam apa yang berlaku. So yang baik tu tentu daripada Allah SWT, yang buruk tu daripada diri kita dan kesalahan diri kita sendiri. Okay, good luck, terima kasih. Nasir, thank you. Nick, Burn, thank you Burn. Amirul, thank you. Okay, Salehuddin, thank you Udin. InsyaAllah boleh. Awad, Azwad. Azwad, jangan malu-malu Azwad, mari datang sini. Beli ayam je. Awak tanya kat kedai tu, Coach Bahar ada ke tidak. Alright, Iza, thank you Iza. Zimi, Norisham, Azwad, okay, thank you. Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thanks.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa lama ni RM1,000 ni? Apa? Ikan tak boleh jual ke? Besi tu, Winda nak patah. Besi tu, kata hari tu, minta tolonglah sekejap Wak Jun untuk buat skru kan depan dengan belakang. Ada dua, ada satu cara lagi, ganti je besi tu. Sebenarnya, satu palang tu. Sebab kalau awak biarkan, nanti dia terkepang, dia akan tombang. Dia akan jadi keberat. Ada beberapa hari siang. Ahad lepas daripada Ahad sampai ke semalam. Maksudnya seminggu. Seminggu, memang seminggu. Saya memang tiada yang meminta minggu-minggu. Saya minta pada ini bagi Ahad, hari ini yang di Ahad. Ada dua orang ni? Tak ada. Esok, memang esok. Dia memang tiada yang meminta minggu-minggu. Ada perempuan nak tambah kerja sepatan lagi. Kita tak tahu. Tanya apa. Okay. Thank you. Cari duit. Jangan keluar je. Minta duit. Aduh.